Ya. Saya plastik juara tidak ada duanya. Jumpa lagi dengan kabar terbaru terupdate tentang kapal cute kita, siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang kabar beritanya selalu menarik dan bikin kita semua pada penasaran. Apalagi kabar yang satu ini, yang mana Didi Lesti ketahuan bukan makan guys, makan romantis seperti semalam, tapi ketahuan pesan yang namanya gaun. Gaun apakah itu? Apakah itu gaun persiapan untuk mantena? Nikahan? Atau gaun apakah? Ya. Gak sabar. Kata caption Sky Butik ya. Sky Butik official. Dan hal itu pun direpost oleh Dedi Lesti sendiri. Coba tebak ini warna apa katanya. For Dedi Lesti. Wow. Bikin kita pagi-pagi traveling kemana-mana menanyakan. Wow, gaun untuk apakah yang dipesan oleh si Dedi tersebut. Hal itu pun berlanjut dari Sky Butik juga. Yang mengunggah baju dengan motif bordiran itu. Ya, begitu nyata dan terlihat asik, apik, dan memanjakan mata. Ya, terlihat beberapa baju dipertunjukkan dan membuat kita heboh. Yang manakah yang dipesan oleh Dedi Lesti? Apakah kesemuanya itu? Ya, bekerja dengan hati. Bismillah, special design for Lesti Kejora, design by Adito Official dan Zain Official for by Epicenter News katanya guys. Wow, kita bertanya-tanya, baju apakah baju tersebut? Tentu saja semuanya pada baper dibuatnya karena semua pada bertanya-tanya. Baju spesial yang dipersiapkan oleh si Dedi Lesti tentunya guys. Sky Butik pun diburu dan ditanya mengenai baju tersebut, apakah untuk prewed, untuk nikahan, atau untuk acara lain. Sehingga akhirnya mereka pun mengkonfirmasi. Bismillah lembur, assalamualaikum semua. Banyak banget yang nanyain bajunya untuk apa dan lain-lain. Kemungkinan baju dipakai tanggal 11. Udah kita jawab ya, Leslar sayang. Dengan juga menyertakan emoji. Mohon maaf. Maaf, belum yang belum dibalas DM-nya. Salam untuk Leslar semuanya. Kata Sky Putih official tersebut tentunya kini udah jelas bahwa baju tersebut akan dipakai tanggal 11 di bulan ini, yakni bulan Februari. Jadi esok lusa berarti guys akan dipakai. Lah, kalian pasti penasaran akan dipakai untuk apa? Jadi kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapatkan updatean ya untuk apa baju tersebut dan acara spesial apakah yang akan menggunakan baju yang dirancang khusus untuk si Dedi Lesti itu. Oke, like, kalian komentar dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.